Cek untuk yang lainnya. Mana? Kini, kini. Ya, untuk yang lain sudah masuk belum? Mikrek, coba kita jajal mikrek. Iki mau mati. Tak tonton kerten. Oh, wes enak live sekarang. Semantel nanti. Oh, kon nyilek-nyilek ke? Aja gede-gede. Terus? Iki aku. Sama. Pas buat apa? Ya pemain satu-satu repedot. Kan langsung remote gue. Iya toh. Heeh. Iki lho. Bisa pedot gue ya, contoh ya. Aja rasa. Ora iki. Ora tim viewer. Hah? Tim viewer rasa. Rasa. Enggak tim viewer. Tim viewer toh. Heeh. Kan langsung remote kan toh? Remote iki, ID-ne iki. Connect. Iya toh. 14. Nah. Ntarono, nah ini kan password, passwordnya asifa.bnn. Tulis, ya adalah, ano tulis. Kertasnya di. Iki kertas benar kayak. Tak mau boleh iki ya. Jadi password lah, itu ketika jenapun dan pamane pengen remote, kan nek kono, ano lo pamane wes stabil, kira sama remote, gitu lo, gitu. Maksudnya gini ya. Host utama. Ya, apa no? Apa no? Itulah. Siva. Dot. BNR. Enter bayar buat OP. Nah, mengendali itu. Always ya. Nah, ikan bukan buat, kan buat kamu. Iki buat minimax ini. Nah. Iki sih nek kok mirip Mas Bro, iki komputer. Heeh. Cek deg-degan aku tadi remote. Kamen lu enggak ta? Iya. Enggak, cuma kan nek ya mungkin stand B nek misale ngopo. Lho, suaranya dobel iki lho. Suaranya dobel iki lho, Bud. Main enak loro ngunan ini main ngerti toh iki enak ijum loro jadi aku ngomong seko kene metu seko ijum mikrotikmu seko ijum remote kuwi lha guys nek kene kok mateni nek mateni kene krungu karena kan orang ngomongan mas kan butuh krungu krungu sekene kok kene kan ngomong kan koe iki lho tes 1 2 oh mentul enggak mergo aku ngomong mlebu seko yumku nah ta terus metu seko yum kenaku makane nak mulai cilik apa nih speaker e speaker ini gunamu itu kene lha iki lho iki speaker mikrotikmu ora no iki speakerku speakermu kono iki aku cembengong ya cembengong kene apa kono to ora ku iki yo mas sebenarnya iki yo iki karo kono bentrok gitu loh makanya kan nah iki kan
tak patene Mas speaker bosan. Mikrofon ki ora nek mic kok. Oh iya wis. Nah, gitu loh. Tes tes. Ki metu. Halo? Halo. Nah, berarti kan kowe sekarang kan ana. Berarti kan kowe ngene, Pak. Dobel. Di viewer aja mbok kowe. Eh? Oh, nek kena pun kok kontrol, Pak. Oh iya wis. Ya wis. Oh, tapi iki kan ketok lho. Heeh. Ki lho. Nak saiki sone dipindah kene iso ora? Eh, tapi kira nek metu. Iki jenenge diganti sapa ora ta? Iso. Hah? Saka ngendi? Eh, ku YouTube loh. Heeh. Ya ra iso. Iso. Heeh. Eh. Wis. Eh, sik kene kene kita pokoke kene. Ini apa? Oh. Iya, eh iki kita tak rename. Oh, gitu. Audiomu ya mati ya. Oh, undanmu sound audionya tak mateni wae. Malah ora kuwi. Iya, gak paten ono. Malah ra kono ra ngerti ra krungu apa-apa. Iya, ra apa. Iya. Nang ku intro ndi? Iki. Iki mikrofonmu ya. Undanku sing iki ya. Astaga. Kita ganti iki apa iki? Rename kok apa iki jenenge ya? Operator. Cek, halo? Cek, cek. Iki mbok urip mbok pateni. Ada menang duwe ono mbok komputer pas buat apa? Wis tak iki lho. Linknya iki lho. Lah iya passworde enek kok ngene. Oh, iki passworde wae. Ya wis. Kalau ngisi tiap ndak no sih. Iya iya sik sik. Ngisi sosbud. Sosbud karo ekonomi. Pot terus ndak no sik sing ngono. Iki meeting information. Tak telepone wae. Sing endi, Mas? Ya, sing iki. Bud, engko tak kei ID passworde ya. Di opo? Kunci. Sosbud karo kita tak anu pemerintahan umum. Foto, foto. Foto men, foto men. Zoom, lebu Zoom. Ya roh weh. Ya wis. Soale kan nang ndurku. Iya. WA cepet. Wis tak kirim lho. Ora ta? Ora nek anu mun WA langsung. Iki lho. Iki lho, tak kon klik iki lho. Lah yo WA lah iki nek 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 WA ne yo. Oh, muter nek WA ne yo. Ya wis. Di kuwi. Oh, please wait, tunggu. Oh, gitu. Kau sudah waiting kok? Tak admit ke PC. Nah, wes, tak admit. Eh, kayak ruang utama udah dipasang lu. Imam nanti. Oh, kono, ya wes. Sudah masuk semua? Loh. Cek. Cek. Di ruang-ruangan sudah terdengar? Aduh sinyalnya elik. Seribu sih bener. Taruh sini. Aduh. Soalnya mata murah ya. Itu kok saya. Tes 1-2 di ruangan terdengar enggak? Iki, betul. Mas di sini. Cek di ruangan terdengar enggak?
tolong kan di videonya. But Buti, di ruangan terdengar suara enggak? Terdengar? Halo Pak Bos, Niki lagi di kotak atik Niki. Cek suara dengar nggak di ruangan? Iki mau dipateni ini pura ibu. Cek cek, oke. Kita orang udah nggak pilih nak sekolah ini. Laptopnya Mas Ari, Mas Widingo di Go Tengah. Halo, halo. Mohon dibalas infrastruktur ekonomi. Terdengar enggak? Halo, halo, nentas kuwi. Tas iki. Hey. Makane iki halo halo sudah terdengar belum di masing-masing ruangan, tolong dibales. Dibuka. Kim lho, Kim. Ya Kim di pateni apa buat iku? Mike urip. Cek 1 2 coba. 1 2. Oke. Okay. Eh, wes, ono krungu apa ora? Ono pas konek. Lututé kok. Eh, but aku ngomong krungu apa ora? Lututé lho, durung. Durung lho mlebu. Ora nggon speaker kok, durung lho. Ayo wes. Intine nggon komputer isik, durung mlebu. Halo sosial budaya. Terdengar mboten? Kalau terdengar acungkan jari. Cek sound untuk ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, infrastruktur. Terdengar mboten? Kalau terdengar mohon jari. Oke, mentas kita cek. Cek cek. Wah, tak ganti. Udah masuk sini ya, tapi ora ganggu. Tes tes. Halo. Yang lain terdengar enggak? Mohon respon. Untuk pemerintahan umum, infrastruktur, kalau suara terdengar acungkan jari, lambaikan tangan ke kamera. Astaga. Vera. Mic-nya ada. Terima kasih.
Sosbud ekonomi pemerintahan untuk SKP gitu. Tolong cek anu infrastruktur. Cek satu-satu nggih. Untuk sosial budaya gambarnya enggak berubah-berubah ini. Ekonomi terdengar suaranya delay. Pemerintahan umum, infrastruktur. Kamera search. Using video atau kamera?
Los lagi, mending. Los lagi mulai pelan. Tak pernah pakai dragon kali ni. Loh, dia masuk IP lah. Mau mulai lah. Auto masuk. Terus kamera masih input. Jadi ini keluar lagi. Tuh mulai lagi aja di spread kan. Aku gak pernah pakai dress game, makanya enggak. Nah, tapi nanti kalau udah masuk ke Zoom. Mati. Oh, bisa sih. Lah. Transfer data ya. Mulai lagi. Loh, kalau di upgrade harus enggak? Apa? Kalau di upgrade. Di upgrade? Enggak. Coba. Mulai lagi. Stop. Atau sih dia. Infrastruktur sudah ada, sosial budaya, ekonomi, apa ini? Si jeneng ini, pemerintahan umum. Jaga jarak. Putus-putus sih. Kira-kira. iPhone dong. Kan dapat. Jadi apa ya? Soalnya aplikasinya bagus. Anu pak. Kamera. Ini sering membuat paus. Pindah, sudah download kamera juga. Ini lebih gak bisa. Apa? Ya. Sudah. Mas, apa ini? Apa-apa, selfie mas tadi. Kenapa? Live YouTube ini. Oh. Saksikan di Kapten TV. Loh. Nanti kalau udah mulai ya, Bi. Ya, cek aku nanti tak share. Saiki aku nyiapin. Nggih, delete. Playlist Indonesia Raya. Kingko sambutannya bisa apa Bu? Bapeda datang enggak? Bapeda hanya video. Video? Enggak datang tapi hadir enggak? Enggak hadir. Jadi Kingko sama buka acara bucamat. Oh, bucamat. Bapeda hanya diputarkan videonya saja. Oh. Wes. Jadi mau acara di TikTok. Oh, gitu. Nah, ketua panitia. Oke. Bapeda bucamat. Oke. Oke, dulu. Pleno dulu. Kak Sisa, admin, oke. Okay. Ya, terus materi.
aku malah rum susunan acara enek ora problem. Oke. Ya ada Mas teh sama. Oh iya Bu. Nah, nggonanmu hosmu tak pateni to. Mau sone kan tak pateni to. Heeh. Ora iso. Ora untu kok kene. Kudu diaktifke meskipun dicilekke. Lah iya. Di join. Mare bos, nak ati di bos lah. Makanya kan dirimu tak kayak akses untuk remote kono gitu loh. Iya. Omong mau kok dot atau Pak? Mas sing apa? Sing ini tadi. Iki loh. Iki. Nah, iki mbak pedot kene. Enggak masalah. Sing pojok iki loh ya. Coba pedotan wae. Iki ngene. Klik aja. Nah. Ketika kamu aja oke wae. Oke. Tapi ketika kamu pengen remote di sana. Ya, harus diurepke. Aku coba connect nih. Enak Zoom. Ya. Apa? Ora, iki kan berarti nah. Terus langsung lagi aktif. Nah, nah. Ndi? Masih Pak. Kok pulpen kok mau? Ini tulis ini. Lah. Pun tulis nama tu. Ada. Di? Apa? Loro nak aku tunai. Dah ya, laptop biji tu. Lepok nak kene weh. Lepok nak kene. Mam. Ikui sing lepok iki kene weh. Sing kunung mambu sing cedak. Sing kui kaya lepok iki kene iki. Asipa A S S D I F A dot B N F. Mikir ha. Ini ya. Ya. Kan displaymu nek komputer. Oh, mugo display tok ya. Kontrol dulu iki lho. Heeh. Kita ganggu lah. Iki zoom-nya iki. Heeh. Akses karo dot kan sing dihasilkan aku. Heeh. Nah, iki tak dedekke kok sing iki. Iki nah iki wong. Sik iki tak tak koneksi sik wingi. Yo, yo. Yo, sik iki tak koneksi sik. Zoom. Kau izin apa? Apa ya? Kontrol. Wih ngedi dulu dong. Eh? Oke. Tinggal ya. Ya, turun ya Om ya. Ya nanti pas di sana disampaikan awal. Langsung direvisi. Kemudian gantas ketilang. Ketilang kok enggak ganti loh. Tampon ya. Aku tak ketinggian ini ketan. Laptop. Laptop nih. Kira gue nih, mak.
Ya wis, cukup wae ra kok. Wis aku siap. Oh, man, gunanmu background-nya udah gue ganti buri ya. Pakai slotnya. Iya, ayo. Iki lho kan gini lho, laptopku sih jengkas. Iki dilepok ini, iki cici tok iki lho. Iku mati, ini mati. Laptopmu nang ndi? Iki lho, Mam. Laptop. Campon, cuma mau menghidupkan itu kan dua channel. Berarti kan ada dua LCD, berarti harus ada dua laptop. Nah, ya, ini dua. Oh, iya. Oke, Niko. Sudah. Kalau untuk ini, sudah. Oke. Iya. Masing-masing komisi dipersiapkan siap turun. Oke. Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Mau cek sound dulu untuk kesiapan dari masing-masing ruang. Mohon kalau memang suara sudah terdengar bisa raise hand ya, atau dada. Ini nggih. Yang pertama untuk infrastruktur. Infrastruktur gimana? Infrastruktur. Mohon kameranya dihidupkan. Infra. Ya. Oke. Dada nggih. Kecil. Kalau saya kan cuma ngomong di sini. Jadi kecil. Oh. Tapi kalau pakai mic besar. Untuk ya udah untuk ekonomi. Ekonomi gimana? Oke. Diam aja. Sosial budaya. Acungkan tangan atau dada. Kalau sudah oke. Okay. Pemerintahan umum. Sudah semua ya. Oke. Okay. Kalau sudah, ingin bisa kita mulai. Terima kasih. Untuk semuanya ini saya mute all ya. Sudah. Napa Pak? Putih. Ya, pimpinan sidang gitu, yang putih. Ini ada dua. Okay. Saya. Ini enggak ada. Ini cuma untuk untuk operator mau itu kamera ya dua itu ya pimpinan sidang dihidupkan Mam pimpinan sidang kamera
Pak Klem, kok nggak bisa? Cek. Kilo laptop pimpinan sidang ke raiso di urip ke kamerane malahan wis mulai ya apa MC nganggo HP. Nganggo HP. Tapi gue. Ya. Mas. HP sementara. Oh, ini langsung tak habis ya. HP gue, cek. Ya.
Mang. Sangat thank you. Pak Dos. Pak Dos. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengasuhan Anak, yang terhormat Ibu Enang Sabarudia sebagai jamaah Korea, yang terhormat Ibu Kapiten, Ibu Agis Widiani, S.E., dan yang terhormat Bapak Ibu Para Undangan yang berbahagia, serta yang terhormat peserta muslim bangsa RTRW dan perwakilan lembaga sekuler. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menghadirkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul bersama dalam acara musyawarah bersama undangan atau musabah tulang tahun 2021, 1-30 Januari 2021, yang bertempat di SMA Kodim 2 Selatan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Ferawati, selaku pembawa acara, untuk menyampaikan susunan acara musabah tulang tahun 2021. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan panitia pengumuman. Yang keempat, sambutan camat kalian. Yang kelima, arahan dari kepala badan. Yang keenam, pembacaan doa. Yang ketujuh, sidang pleno. Yang kedelapan, sidang pleno. Yang ketujuh, sidang pleno pertama. Yang kedelapan, sidang pleno kedua. Yang ke-9, upacara penutup, dan ke-10, penutup. Bicara acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kemudian, acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh saudari Emily Emanuela Jessica dari kelompoknya. Kepada saudari Jessica, waktu dan tempat bersama-sama. Hari ini di bawah Jangan air tumpah, jangan tumpah.
Pada pagi hari ini kita bisa kumpul di SMA Bali 2 dalam rangka pelaksanaan Mission Panggung tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia kami akan menyampaikan laporan penyelenggaraan Mission Panggung tahun 2021. Mission Panggung adalah forum syawarah perencanaan pembangunan tahunan atau pengaruh kepentingan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan secara demokratis dalam rangka untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikut. Penetapan pengelompokan prioritas masalah pengelolaan prioritas yang disimpulkan dengan intensi serapan kegiatan yang dengan dari PCMK analisis pengetahuan masalah kegiatan dan pembangunan yang berkesinambungan. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, berdasarkan peraturan kota, mari kita harus mengembangkan dari
Pemerintah Kota Surakarta, Puspita, Ketua RT, Kepala Lembaga, dan Pusat Satgas Nyeri yang ada di Kepala dengan perempuan-perempuan perempuan Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia untuk pelaksanaan kegiatan bersama tahun ini bersumber dari BPA Surat Keten tahun 2021. Demikian laporan penyelenggaraan peserta baru. Tahun ini moga-moga kegiatan peserta tahun ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan dan masyarakat-masyarakat Surat Keten dan kami berharap-harap pada Bapak-Ibu nanti bisa menjadikan keputusan ini bahwa kebaikan bagi masyarakat bagi kelurahan Cerdet khususnya dan Kota Surakarta pada umumnya. Maksudnya dan mohon maaf yang saya kutip bayarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kabel insinyur. Oh, kabel tekan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kontraktor yang lain dari penjaya lain yang biasanya kita memasangkan maksimalnya dalam tahunan. Tapi untuk tahun kali ini, hari lain karena kesalahan keprihatinan kita karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaannya tidak dengan memenuhi protokol kesehatan, yaitu jaga-jaga, mencuci tangan, memakai masker, dan agar tidak menghindar untuk menghindari kerumunan. Maka peserta muslim berhasil pada hari ini langsung dibagi ke dalam dan langsung masuk dalam kemampuan masing-masing. Kita berharap semua agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup masyarakat secara normal kembali tanpa adanya pembatasan-pembatasan kesehatan sehingga kita bebas untuk beraktivitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kemarin semuanya menjelaskan semua mengikuti tadi tanggapan Pusat Bantul, di mana Pusat Bantul itu adalah perusahaan matematik yang lebih mulai dari bawah, dan lebih mulai dari kemarin, Nusrik, Ketika, KB, kemudian telah mengikuti KPK, Kepusiaan dan juga telah mengikuti tahapan persiapan satu, persiapan dua. Pada pagi ini kita mengikuti musrenbang bulan petang. Sebetulnya inti dari musrenbang itu di persiapan juga. Kalau dari ini musrenbang ini nanti tinggal kita permasalahan di perbatasan.
Ini enggak benar. Diulang.
dan alhamdulillah untuk tahun ini nanti dana hiburan muncul lagi dan GBK juga muncul lagi. Bapak dan Mondo. Acara yang kedua yaitu arahan dari Kepala Bapak dan Kota Surakarta. Dan sekaligus akan menggunakan acara pada hari ini. Saya setelkan kalau gitu. Benar. Suaranya enggak muncul. Oke, ini soundnya ini tak di sana keluar ya?
di keluar di sana keluar. Suara rekaman ini kecil. Ya, ini komputer si Cine mati ini. Mam, ini rawa. Kuya. Assalamualaikum.
bersama Ibu Lula dan Ketua Kelas. Abdi foto 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 dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Menyampaikan akan menyampaikan cara dalam acara ini dengan tata cara agama Islam. Namun untuk yang terkait dengan pertanyaan yang lain, dimohon untuk menyelesaikan. Masyarakat. Ya Allah, ya Allah, maha pengampun.
Munculkan tatlama hati yang adil dan makmur. Bahagia lahir dan batin dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Ya Allah, ya Maha Adil. Kami sadar sepenuhnya kalau untuk mewujudkan itu semua hanya hambatan dan godaan, hanya pula rintangan dan tantangan. Untuk itu ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan iman untuk menghindari segala godaan. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi segala tantangan dan rintangan. Beri kami mampu agar kehidupan kami penuh barokah. Tumbuh suburkan hati kami sifat aman. Agar kehidupan kami segala fitnah. Yang mengarah pada perkara-perkara dan kehendak. Ya Allah, bukanlah kepada kami. Rasanya yang benar tanpa benar. Dan berilah kekuatan untuk melaksanakan. Dan tunjukkanlah kepada kami. Yang salah tanpa salah dan berilah kekuatan untuk menjadi kami. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kita dan kesalahan kami. Dosa-dosa kita pada dunia dan akhirat. Dan saudari Ibu Sumantri. Mati, Mang. Mati nih. Karena para pimpinan sidang sudah mengundurkan diri, waktu dan tempat saya serahkan kepada pimpinan sidang atau SM. Mik. Miknya ditaruh. Mik. Miknya dikasihkan. Untuk yang di sidang komisi masing-masing, kita waktu jeda 5 menit untuk persiapan terlebih dahulu ya. Untuk makanan yang sudah dihidangkan bisa di dirahapi. Terima kasih. Thank you.
Kan nonton yang YouTube. Pimpinan sidang tulisannya oke. Mengharapkan semoga apa yang kita upayakan bersama ini bisa berhasil dengan kaitan sukses yang hasilnya bisa bermanfaat yang sukses-suksesnya bagi kita semua. Apa itu kekasihkan yang kami lakukan sebelum kita mulai pelaksanaan persidangan ini, kita tetapkan dahulu untuk pimpinan sidang. Dan barangkali dari peserta sidang ada yang berkehendak untuk menjadi pemimpin sidang. Arif mau yuk banter lo. Arif mau yuk banter. Dan atau kami dari panitia bisa disetujui untuk memimpin jalannya sidang ini. Setuju. Bisa disetujui untuk memimpin sidang. Baiklah, kalau demikian kami sebagai panitia langsung menjadi pemimpin sidang. Disetujui. Untuk tata tertib pengesahan tata belanja, untuk tata tertib sudah disampaikan di sidang persiapan ruang sementara. Untuk itu tinggal pengesahannya saja. Dan perlu kami sampaikan ada kesalahan penulisan pasal 5 dan 10 yang seharusnya tertulis tanggal 20 Januari tahun 2021. Untuk itu apa pun bisa disetujui. Berikutnya paparan
terhormat prakerja Ibu Andis Bidang Usia Kelajaran ini untuk menyampaikan apa waktu waktu dan kesempatan dulu nah iya bentar baru ini waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, tamu undangan juga panitia SC, OC, peserta Kabel Program Kerten tahun 2021. Jadi untuk yang satu langsung kami akan menyampaikan paparan dari paparan Kerten yang kesempatan. Jendera beneran mungkin loh. Tahun 2021 pada hari ini 1/30 Januari tahun 2021. Ya sudah. Sebentar. Ini kita buka zoomnya. Jalan di kita Bapak Ibu mungkin semuanya sudah. Kelurahan Kerten ini adalah salah satu kelurahan di Kota Surakarta yang terletak di sebelah Kota Surakarta dengan luas wilayah Kelurahan Kerten kurang lebih 972 hektar. Kemudian Kelurahan Kerten juga berbatasan dengan kelurahan-kelurahan lain seperti di sebelah barat itu kita berbatasan dengan kelurahan Jajar, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Majang, untuk sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Manahan, dan di utara kita berbatasan dengan kelurahan Sikir juga Kabupaten Parayan. Kelurahan Kerten dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang lurah, kemudian ada 3 pejabat struktural, juga 1 sekretaris dan seorang staf. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pemerintah Kelurahan Kerten bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di kantor Kerten, juga organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Ada pun potensi wilayah Kerten, yaitu Kelurahan Kerten mempunyai selang di bawah pendidikan, itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan SMA. Potensi lainnya di wilayah Kelurahan Kerten terdapat beberapa Kelurahan Kerten juga memiliki beberapa hotel, kemudian ada pertokoan, ada angkutan, kemudian di Kelurahan Kerten juga ada rumah sakit, yang mana tempat-tempat ini bisa memberikan fasilitas terhadap warga Kelurahan Kerten yang terdiri dari 13 RW,
48 RT dengan jumlah kakak 2.553 kakak dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.500 jiwa. Kemudian di tahun 2022 Kelurahan Teteh mempunyai beberapa program, antara lain program-program yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang belum selanjutnya. Jadi ini Bapak Ibu program-program Kelurahan Teteh, saya ingat tidak perlu kami bacakan satu-satu, penjelasan bisa dipahami di layar. Yang terakhir, Kelurahan Teteh dalam mewujudkan mencapai program-program Kelurahan Teteh tentunya akan berkolaborasi dengan masyarakat berbangga juga instansi terkait dengan tetap memperhatikan lima mantap untuk mencapai program kerja Kelurahan Teteh, yaitu mantap sosial, mantap disiplin, mantap pelayanan, mantap organisasi, dan mantap bergoyang untuk menuju secara mata 3 WMP, waras, wasis, waras, mapan, dan selain program-program tersebut, Kelurahan Teteh juga mempunyai program unggulan yang di antaranya ada program unggulan. Tentunya program unggulan ini disesuaikan dengan tema Lingkungan Kota Surakarta tahun 2022, yaitu penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif dan berbasis hari-hari kemarin. Terkait dengan program ini, Kelurahan Teteh bisa memperhatikan atau memprioritaskan pada penguatan tata kelola pemerintahan dengan kecepatan kualitas aspek penguatan yang terdampak pandemi COVID-19 dan penyelenggaraan keadaan yang besar lainnya. Program-program yang juga yang utama itu pembangunan masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi lokal masa-masa pandemi. Hal ini merealisasi masyarakat terutama dengan adanya dua di Kelurahan Teteh secara terbarat dan secara timur, yang mana secara terbarat pada akhir tahun 2020 kemarin sudah dibangun, diperbaiki, dan untuk akses jalan dan fasilitasnya juga sudah dan pertama kemudian pertama kemudian jalan dan kemudian yang kedua itu kampung edukasi integrasi energi dan pendidikan gaya ekonomi dan lingkungan hidup, yang mana di Kelurahan Teteh saat ini ada karakter yang terkait dengan ekonomi, kemudian kampung hijau, safari, taman cerdas, juga kedepan untuk penyempurnaan program pembangunan ini, kami juga menginginkan tidak hanya unsur-unsur ini yang untuk mengusulkan juga mengingini. Pertama ini juga didukung oleh kompak atau sarana atau sarana tenaga. Sehingga nanti kampus ini tidak banyak mendidik atau pengertian atau edukasi masyarakat.
tetapi juga menggunakan secara fisik atau jasmani kelelahan pada lingkungan terkait pada tubuhnya, sehingga tiga WMP bisa terpenuhi. Kemudian berikutnya selain pergabungan di kerajaan juga ada permasalahan-permasalahan, di antaranya adalah PKL di Jalan Nasimalang, yang mana PKL ini selain mempersempit akses jalan juga dilihat jadi kurang nyaman atau kurang indah. Yang berikutnya adalah hunian tak berizin di bantaran Sungai Jalan Nangkaraya. Sama seperti yang di Jalan Siwala tadi, bangunan ini melihat pemandangan di sekitar jalan menjadi kelihatan umum. Kemudian yang berikutnya adalah talut di aliran sungai yang sebelah utara SMA Yusuf dan SMK Negeri 5. Itu talutnya ambrol sehingga kalau arus hujan atau air hujan itu tinggi sehingga air naik membuat tanah di sekitar bantaran itu menjadi ambrol dan mengganggu arus sungai-sungai. Mungkin itu Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan terkait paparan kurang terkait pada Nusan Bangker tahun 2021 ini. Dan saya ke itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian di sebelum bangunan ini ingin kami menyampaikan beberapa hal, yaitu wonten nasi uduk dicampur kopi, wonten pelatihan kilometer nyuwun agungin sambil berobat sami. Mekaten sekian atur. Terima kasih buat terima kasih menambahkan informasi 15 menit ke depan. Monggo masing-masing dari sidang komisi, sudah ada moderatornya, bisa memandu di masing-masing komisi untuk agar bisa didapatkan daftar skala prioritas di masing-masing provinsi, di masing-masing komisi. Terima kasih. Yang mau, yang mau.
Ketua panitia baru makan bersama pimpinan sidang. Terus ini teman-teman panitia
presensi sama mengisi ini membagi doorprize yang nanti dibagikan teman-teman. Ya, saya lanjut ke sidang komisi. Ini ruang sidang yang pertama. Suaranya muncul nggak? Suara. Sidang bidang ekonomi. Suaranya muncul nggak? Oh nggak apa-apa. Ke bagian ini. Oh ya, nanti diisi ya. Suaranya kerungu ya. Ini mati ya. Speakernya mati. Jadi tadi suaranya pakai apa? Baru dibenerin. Oke. Speakernya mati ya, Pak ya? Speakernya mati. Kerungunya kok ngendi? Kok ora kerungu? Ora kerungu. Jadi nak ngomong skopnya ora dibenerin. Oh, tak ngkon imam. Ya, oke. Ya. Speakernya mati loh. Ini speakernya mati ya. Oh, moga mitung ini. Nek pikir saya loh. Ini kan pada baitinan semua rebutan. Ya. Harusnya ganti password berarti. Ya. Pak Bambang, ya. Ini live YouTube loh. Langsung. Pak Galuh, Pak Sugiman. Jadi ini sekaligus live YouTube Zoom-nya. Oh enggak apa-apa. Terus dibubarkan apa? Ya, ya udah, hasilnya disampaikan. Nggih, nanti sampaikan ke Pak Heri Kanten. Ketuanya pun Kanten berarti. Nggih. Ya. Kok bisa bubar? Ora no. Tapi ya, nunggu dulu no. Oh, langsung bubar. Apa yang coba balik lah? Sudokan dulu. Nawet Arif Mawar. Yang gua nonton dulu ini di Taparan. Sidang komisi yang kedua bidang sosial budaya. Bagus. Kita masukkan ke poin yang di arah akhir kali pertama dari plus dari kampus. Yang berikutnya lanjut langsung itu yang dari bulan siaga lalu PSA yang dapat pengurus tetap karena penting dia lalu yang LP2A yang dibuat oleh Pak Jadi mengenai pengadaan sarana prasarana. Infrastruktur. Kita lanjut ke ruang sidang selanjutnya. Bidang infrastruktur. Belum sampai 5 menit sudah selesai. Pengen segera pulang. Bapak-bapak RT, Bapak RW, Bapak Pasling dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Kerten. Kerten? Mantap. Oke, tuh, ini. Mantap. Oke, terima kasih. HP-ku mati. Dan bidang yang terakhir ada Komisi Pemerintahan Umum. Iki rong kan? Di bidang sosial budaya masih lanjut. Masih ada diskusi di bidang sosial budaya.
Terima kasih. Tambahannya berapa kali termasuk satu bulan? Berarti kan sudah termen ya. Kita sudah kan berapa tetapi 14 RD. Anggarannya berarti kalau kita ambil berapa RD kita 2 juta berarti 8. Resana ya. Terima kasih aktifkan sosial budaya. Dan ini yang selesai. Damai do balik pak. Wis rampung damai balik. Lah iya kita akan mulai. Yo kusik lah. Kayak dulu rampung kok. Sosok lagi intro to 15 menit lagi 10 menit. Rampung. Iya, yeah, terima kasih. HP-ku mati. Oh, gue Bu Lura. Nggih. Terima kasih Bu Lura. Bu Camat tak Bu Lura. Ketua DPRD ini dan aktivitas pengaspalan jalan kepodan 2 RT 1 RW 1. Di situ tertulis kepodan kemohon jalan sama Bapak Ibu itu sebenarnya tidak pernah tapi punya lagi kalau di jalan RW satu ya, jalan kutilang. Lalu kemudian menginjak ke usulan RW 2 RT 4 itu dibangunnya terusuk di lahan pemanaman tidak terpakai. Volumenya 250 satuannya meter. Dengan biaya 250 juta. Sudah. Kemudian menunjuk ada pengusulan dari RW 3 RT 2 yaitu aktivitas pengaspalan dan selatan. Ya. Kemudian pengusulan dari RW 4 RT 2 aktivitas di perbaikan selokan jalan Parti Utara RW 2 dan kita menjelaskan pada usulan dari RW 5 RT 2 aktivitasnya itu di situ tertulis pavimentasi jalur satu di jalan Bapak Ibu pengesmalan jalur lintas satu pengesmalan tidak pavimentasi sebenarnya awalnya pengesmalan. Kemudian kita lanjutkan usulan dari RW 6 RT 2 dan RT 3 2 RT 2 aktivitasnya pengaspalan jalan pelapuk bawah volumenya 800 satuannya jumlah biayanya 150. Kita lanjutkan usulan dari RW 8 RT 3 aktivitasnya yaitu pembangunan paruh Sungai Gajah Putih
volumenya 600, satuannya meter persegi. Jumlah biayanya 600 juta. Kemudian kita lanjutkan RW 9, RT 3. Aktivitasnya yaitu pavimentasi gang kantin RT 3. Jumlah biayanya 15 juta. Usulan dari RW 1 yaitu aktivitasnya perbaikan gorong-gorong jalan lalu 3 RT 1 volumenya 960 meter kubik, jumlah biayanya 160 juta. Perbaikan gorong-gorong jalan lalu 3 RT 1. Kemudian kita lanjutkan usulan dari RW 11, RT 2, yaitu aktivitasnya penambahan sarana MTK terutama andon air. Volumenya 1, jumlah biayanya 5 juta. Kemudian RW 12, RT 1 Jalan Semangka, aktivitasnya yaitu perbaikan saluran Jalan Semangka RT 1. Volumenya 48 meter kubik, jumlah biayanya 24 juta. Kemudian usulan dari RW 13, Jalan Basuki Rahmat, aktivitasnya yaitu perbaikan selokan Jalan Basuki Rahmat. Volumenya 250 meter kubik, jumlah biayanya 200 juta. Yang terakhir, usulan infrastruktur dari RW 14, depan bengkel Meli dan pembangunan gorong, itu perbaikan gorong-gorong depan bengkel Meli dan pembangunan gorong, volume 108 meter kubik, jumlah biayanya 100 juta. Ya, demikian. Nanti sekalian saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap bisa segera ke sini terutama untuk presentasi. Menyampaikan untuk bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan umum untuk bisa mempercepat sidang komisi. Waktu tinggal 2 menit lagi. Bisa.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto. Sampai untuk komisi yang lain, saya ulangi mendapatkan dorpres untuk hari ini. Nomor 4, nomor 6, 7, 10, 12. Kemudian 16, 18, 24, 25, 36. Nah, ulangi 16, 18, 24, 25, 36. Selanjutnya 39, 73, 87, 91, 110. Dipersilakan untuk mengambil dorpres di ruang sidang utama dengan menunjukkan amplop yang diterima pada tempat. Aku untuk amplop ya. Aku rindu. Ya.
mengusulkan jadi mohon maaf mungkin nambah untuk biaya otomatis di warna ini dua lembaga yang mengerjakan. Yang berikutnya dan keadaan adanya rapat selanjutnya dari mengadakan sarana prasarana lembaga yaitu
kunjungan ke rumah calon aseptor untuk mencari aseptor baru perlu mengadakan kunjungan ke rumah berdekat dengan. Yang kedua, pembinaan kota untuk kegiatan yang ada di MBRD, BKB, BPKS, Roslansia, dan sebagainya. Lalu, yang berikutnya, usulan dari tim penggerak PKK kurang tepat. Pembinaan dan pembenahan administrasi kelompok kedua. Yang kedua, pengembangan dan pelatihan bersama kelompok pertama. Karena tim penggerak PKK yang pusat kerja dan semua kegiatan ini juga penting dan untuk mempersiapkan lomba desa di tahun 2022, jadi kita perlu untuk mendukung kegiatan tim penggerak PKK. Yang berikutnya, pengadaan pemberian sarana penerapan siap minggu di jam jalan dari utang dari RD 5. Yang berikutnya, usulan dari RD 6. Bantuan peralatan membatik. Prioritas dari sosial budaya, prioritas dari pemerintah lokal, sampaikan di kepala provinsi dari di kota semuanya. Kalau semuanya prioritas ini? Iya, berarti akan prioritas ini. Ini akan sama gabungkan tadi, sudah kami sholat yang penting dan yang tidak penting. Iya, mohon dilanjut untuk tapi yang seperti kita dari kebijakan, karena adanya seluruh pemborong dan disinilah karya yang memang dan mengajarkan berarti kebijakan tidak kami masukkan. Jadi kebijakan mereka kekurangan dari MKU. Usaha pendidikan, sosialisasi pencegahan bahaya, dan sosialisasi bahayanya bahaya. Ini dari kita. Yang berikutnya kita bahas penambahan operasional di TPA. Karena di KPK tidak ada dana biaya pendidik, jadi nomor 13 mengusulkan untuk biaya mencari pendidik TPA. Yang selanjutnya dari tanggal 15 kita pengelolaan mereka tidak kami masukkan karena untuk corona tidak masuk di dengan kurang. Yang dari bidang sosial dan tadi jadi dengan maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Ya, terima sapa. Saya PPKA
dan pelatihan ini karena ini untuk nanti persiapan juga agenda di tahun 2020. Untuk mati pora. Kok nak wis direpen neh namanya. Untuk dari RD ini penyeragaman tempat sampah ini kami lakukan untuk di RD. Ya? Terus untuk penyediaan satres juga posyandu ya sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuan yaitu RD 9 dan RD 10. Karena yang tiga lain yang 11 RD sudah mendapatkan lewat dana BPA. Untuk selanjutnya tambahan untuk satpres posdal dan poslan di wilayah Kabupaten yang jumlahnya adalah poslan ada 14 dan poslan ada 14 jadi total 22 kan. Terus ada ini tambahan dari satu kali ini adalah pemasangan lampu jalan lokal. Ya. Saya kira hanya itu yang bisa kami lakukan untuk bidang pemerintah itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu dari Komisi Pemerintahan. Untuk acara kita selanjutnya adalah pembentukan tim penyempurna rumusan. tanda tangan. Yes, siap. Nyekel sih di gawani lagi ae lagi iso mangan
pagi tadi gak ke roti, wes kadang-kadang beli roti. Roti apa di sini? Semerah roti apa ini? Jadi ini tadi saya ngeremot live YouTube itu dari servernya SD Kerten 2. Pakai bandwidth-nya saya. Server Kerten 2 untuk live YouTube enggak. Ya mungkin bandwidth-nya yang di sini kurang. Jadi sama celuk kancaku Rene. Iya. Jadi main dua sini sama komputer kono karo ini yang tak setel untuk kontrol YouTube. Ini nanti kan langsung render di YouTube. Besok pengen ditontonnya bisa. Iya. Saya ngerekam YouTube-nya ya pakai servernya Bade. Servernya SD. Jadi SD tak minta record sama nge-live YouTube. Monggo. Nanti kembalikan lagi. Urut RW 1
Agak ke tengah. Pimpinan sidang. Bentar. Pimpinan sidang Indonesia Raya ini rata kelima. Aduh, ini jadi share screen. Udah, lanjut. Sempat kena kok mantap.